Kalau ini buatnya yang apa, Mas? Ini buatnya yang apa? Ini yang coklat kacang. Oh, coklat kacang. Buatnya coklat kacang. Misi ya, Mbak. Itu sukanya medium, Mas. Ya, siap-siap. Tidak apa-apa. Di dokumentasinya. Nah, ini kalau buka dulu, biar panas. Dan kalau biar di atasnya kan, biar matang. Karena semua jualan ditutup dulu, biar atasnya ikut matang. Masakan yang kedua, syuting enggak ini. Masakan yang kedua. Apa itu? Pesanan juga beli? Oh, pesanan saya. Ya. Udah gini aja kelihatan. Nanti aku tidak lari ke sana nanti. Oh, apa-apa. Waktu nabur gula. Kasih gula tuh. Gula itu tidak hanya pemanis, jadi juga menghilangkan gelembung itu dari kita. Kurang lebih 2 menit kita nah, masih agak mentega tuh biar biasa kenyal udah mengkilat kan. Tutupnya sampai malam. Jam 10. Habis dah habis. Tutup. Ya, jam 10 betul. Nah, datangnya gede-gede ini sampainya. Aku mesti 6:30 dah pergi ya kadang. Antesan tak kirain tutup. Seringnya kecelek terus itu 6:30. Tadi hujan macet bu. Iya. Kasih susu biar lengkap. Tidak hanya manis tapi juga seperti lem. Iya. Nanti ada susunya nanti ambiar. Iya. Yeah. Biar rasanya lebih mantap. Betul. Jadi selain buat rasanya yang manis, susu itu fungsinya buat lem. Nah, kebanyakan nanti tidak enak. Kan sudah ada apa? Coklatnya, sudah ada gulanya. Awas ada rambutnya. Enggak kelihatan. Padahal cowok semua kok panjang ya. Padahal di sini enggak ada caranya. Sing jualan apa mungkin juga cowok lho. Senengannya bercanda. Oh, sini satu, Mbak. Iya. Ya, ini plastik. Berapa, Mas? 5 juta aja. 5 juta. Jangan kaget ini, Mbak. Paling mahal itu. Paling mahal. Paling murah. Murah. Oh, malah coklat kacang lebih murah ya. Nah.
buahnya besok sini aja enggak apa-apa. Okay. Nah, sampai aja, Pak. Oh, sini ada 1000. Nah, itu. Ada. Ini ya, Mas. Oh, iya, terima kasih. Ayo jualan harus nyiapin receh. Astagfirullah kacamatanya mau cari. Iya iya mau duduk nih sambil nyoting. Terima kasih. Konten YouTube bu bagus bu. Tadi juga punya channel ya bu. Iya. Terus karena kesibukan bekerja. Iya benar ini buat channel YouTube cuma ini dimasukin Facebook dulu nanti baru di. Saya cuma ada 5 video berapa video terus capek kerja gitu. Jarang online. Ini memang mau tak masukin YouTube tapi ke Facebook dulu. Soalnya memorinya kan penuh. Seringnya penuh terus ya, Kak. Dulu channel saya itu apa ya, tip makan TV kuliner gitu. Oh gitu, kok nggak diterusin malah bagus. Dan kan pulang kerja, waktu itu kerjaan masih nggak begitu nganu, aku tahun jawabnya masih sedikit. Nah ini sudah sudah banyak. Aduh ya guys, tak keter. Subscribe-nya udah banyak belum? Baru bu, baru 70. Oh baru 70. Baru seumur jagung. Aku balikan nih sama aku. Yesus saya 1000 mungkin. Amin, belum kok. Dulu pernah buat gara-gara dicampur-campur terus hilang. Kalau bisa saya fokus satu aja. Lah iya, terus akhirnya video sendiri akhirnya ini udah dulu pernah sampai udah 800 hilang kok YouTube-nya. Waduh, mana-mana. 800 loh. Iya. Kecampur soalnya tak campur-campur video ini jadi kena hak cipta apa-apa itu. Terus ibunya kalau mau download video orang lain yang apa kompeni apa itu yang arani itu sang ada bu istilahnya bu disaring ada filternya. Oh gitu ada bu comments apa gitu lo apa comments apa comments kompeni apa apa itu video-video yang gratis untuk download. Oh ada ibu download silakan di YouTube ada itu caranya download video yang tidak ada hak ciptanya. Oh ya. Gitu ya. Jadi misalnya saya buat video, terus saya kasih lisensi itu, dan saya kasih lisensi itu fungsinya kalau orang ingin nyopot ambil video di saya tidak masalah, tidak apa-apa. Tuh. Nah, caranya oke. Gimana? Lisensi komen apa gitu? Saya pernah itu buat video ceramah, video ceramah apa? Yeah. Itu toh kiai-kiai itu loh bu. Mm. Nah itu kan. Banyak anune ya Pak? Iya, hak ciptanya. Hak ciptane lah itu tak apa ya aku lupa. Jadi kita bebas dari hak cipta. Oh gitu. Kak, kacamatanya. Serasa buat itu juga buat video masak, membuat pindang serani. Membuat jangan asam sambel itu juga. Ya sama toh, aku juga buat gitu. Channelnya sampai banyak. Sampai 800 hebat loh. Berapa? Ini udah mau 800 loh. Ini yang kedua ini loh. Channelnya apa? Tak subrek ya. Subrek. Namanya apa? Namanya sendiri tuh. Bos of Revan siapa? Masita Dewi Arifani. Tapi videonya asal-asalan loh. Campur-campur. Saya penyakitnya master itu nih, pakai kini master. Nah, itu film aku, enggak film aku. Pakai kini master bu. Udah juga. Pernah pakai tapi enggak udah lama-lama enggak cocok. Terus akhirnya udah cocok yang itu. Enggak ganti-ganti akhirnya. Oh, iya. 780 apa-apa ya. Kak ambilin dompetnya Bunda, Kak. Bu anakku yang pertama. Oh, juga bantu. Iya. Enggak bantu. Ini baru berapa video saya ini. Oh, ini saya juga. Ini juga. Oh. Buat video. Ini tak edit sendiri. Ini kebab ini bona ini nasi rames ini es gitu. Dan ini es caranya nganu depan gini loh mana tuh thumbnail yang depan thumbnail pakai ini YouTube Studio. Oh gitu YouTube Studio. Terus? Itu aku tahu di YouTube itu. Studio masuk situ tapi terus. Buatnya ini kan harusnya dibuat dulu toh diedit dulu pakai Pixel Lab. Nah, aplikasi Pixel Lab. Oh, Pixel Lab. Enggak bisa buat ceramah. Lah yang mau buat gini-gini thumbnail-nya enggak bisa. Caranya gimana itu? Yang thumbnail-nya itu kan. Lah iya, buat dari anu itu. Download lagi jadi. Pixel Lab terus download. Ada
Ada. Oh, udah ada lagi ya, betul lah. Banyak. Bisa tak hapus sih, aku sudah lama enggak main itu aku. Oh, aku belum enggak pakai timer. Setelah Pixel Lab nanti settingannya, settingan ukurannya kan, Bu, ada tulisan YouTube thumbnail. Nanti ada sendiri jerit, landscape YouTube thumbnail. Jadi gue tinggal ngedit nanti ketika di YouTube Studio. Nanti apa sebenarnya ada YouTube Studio masih belum tahu sini. Iya. Enggak, aku kalau YouTube Studio-nya bukanya di itu Google. Google. Ya. Nah, ini aku download. Soalnya download kebanyakan memori ku. Iya. Ini sangkat itu cuma Pixel Lab ya. Duh, aku belum tak busak kok, suka busak kita ya. Kan kadang dibuat mainan anak-anakku itu. Heeh. Kok enggak ada buku busak aku. Ibu download itu Pixel Lab. Pixel Lab nanti ada apa tutorialnya settingan ukuran thumbnail YouTube thumbnail. Iya, aku kalau nggak bisa lihatnya belajarnya di YouTube. Iya, aku juga semua belajarnya itu di YouTube itu. Gitu ya. Ah, nggak apa-apa. Namanya apa tadi? Belum tak subrek. Subrek. Nah, subscribe lah kelamaan loh. Okay. Itu sudah lama, sudah 2 tahun aku berhenti itu. Aku ya. Campur-campur nggak bener loh. Ini 10 bulan yang lalu deh aku berhenti buat. Iya. Ini ceramah ini langsung belajar membuat martabak manis nih. Duh, ini ya. Aku Suprianto nama saya kan. Namanya siapa? Oh, iya. Masita. Masita. Dewi. Dewi. Arifani. Nah itu. Ini Andriani. Bukan. Coba Arifani. Ri. Fa F. Iya. F biasa. Fani. Coba. Mestinya 806 bil. Nah, toh. Hampir subscribe, gue langsung tuh gratis kok subscribe kok. Ya toh nanti tak coba tak lihat video-videonya. Tanya. Sama enggak fotonya? Sama lah. Cuman bedanya enggak ada kacamata sing ini. Oh iya, lah tadi pakai kacamata. Kacamatanya ada ganti. Oh, videonya ini. Videonya kucing-kucing campur. Kalau bisa apa? Buat videonya gini. Oh. Kameranya gini, oh. Jangan gini. Ya, kameranya kayak gini. Kalau gini itu nanti ngeditnya bagus di jadinya lebar. Kalau aku di memori penuh di Facebook berbisnis ya, tak masuk. Ini kan berdiri semua kan. Ini kan gambari berdiri semua. Kalau punya saya tadi kan full karena aku ngambil gambar gini. Jadi ya bisa berat tongsis. Jadi gerakannya enak. Gitu. Aduh repot gini. Oh enggak, cuman tongsis gini. Iya. Tidak ada getaran. Ya seperti ini nanti api ini kan gambarnya ambilnya gini. Nah ini ngambil kan kelihatan. Ini gambarnya ambilnya gini api. Ngajinya anakku hafalan jadi ini. Jadi full. Hafalan. Nah ini berdiri saya yakin ini ngambil mesti berdiri kebanyakan berdiri. Iya. Jarang-jarang. Nah ya ini masukkan loh bu, bukan tidak. Iya. Maksudnya tidak harus. Iya kalau video biasa enak, kan seringnya ke Facebook, jadi tak masukin sini baru gitu. Tak subscribe sudah ya bu. Tapi ya makasih. Tadi apa tadi tak cobain.